Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Oke Bunda, di video kali ini aku mau unboxing dan review perlengkapan baby aku yang aku beli di Shopee. Untuk link pembeliannya, untuk nama toko dan harganya nanti aku cantumin di description box ya Bunda. Sebelum kita mulai unboxingnya, Bunda jangan lupa ya dukung channelku dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe ya Bunda. Terima kasih. Yuk langsung aja kita unboxing paketnya. Nah, ini dia paketnya. Ini adalah paket perlengkapan tidur untuk baby aku. Kita keluarin dulu ya. Untuk satu set kasur ini aku belinya di Shopee. Nama tokonya kiosbalita.id. Untuk harganya kemarin aku lagi dapat harga promo. Harga normalnya itu Rp250.000, aku kemarin dapat harganya Rp125.000. Nah, ini dia kasurnya. Wow, cantik banget motifnya. Ini motifnya sesuai banget sama yang aku pesen di Shopee. Ini motifnya itu swan pink gitu. Terus isinya ini ada dua bantal guling kayak gini. Kemudian ada satu bantal peyang. Bantal peyangnya kayak gini ya. Kemudian ini ada kasur dan set kelambu. Untuk kasur dan set kelambu ini, kelambunya jadi satu Bunda. Kayak gini ya. Jadi kelambunya itu dijahit sama kasur. Jadi dia kelambunya jadi satu sama kasur. Oh, cantik banget. Aku suka banget sama motif ini. Untuk ukuran kasur ini, ukurannya kurang lebih 98 x 100 cm. Dan untuk bahannya, ini bahan kainnya, bahan kain katun. Dan isiannya ini dakron. Dakronnya juga lembut. Nah, kemudian ini ada jaringnya. Jaringnya itu kayak tile polos gitu, cuman ini jaringnya juga bagus, tilenya yang lembut. Semoga ini bisa nyaman untuk babyku nanti. Setelah ini, aku bakal tunjukin posisi kelambunya setelah dipasang kayak gimana ya Bunda. Yuk kita coba rangkai ya Bunda. Oke Bunda, sekian dulu ya untuk unboxing dan review perlengkapan kasur baby dari aku. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Bunda dan bisa menjadi referensi untuk Bunda yang lagi mencari perlengkapan baby. Terima kasih ya. Assalamualaikum.